yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi 7 DPR RI pada masa persidangan pertama tahun sidang 2023-2024 pada hari ini Komisi 7 DPR RI akan melaksanakan rapat dengar pendapat dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dengan agenda satu penjelasan investasi blok Masela, dua progres ekspansi bisnis internasional. Tiga, penjelasan BBM RON 95. Keempat, distribusi LPG 3 kg, 5, dan lain-lain. Berdasarkan data dari Sekretariat Anggota Komisi 7 DPR RI yang hadir berjumlah 17 anggota dari 8 fraksi yang ada, dengan demikian korum sebagaimana ditetapkan telah terpenuhi. Dan sesuai dengan ketentuan Pasal 276 Ayat 1 Tatib DPR RI bahwa setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup oleh karena itu pimpinan meminta persetujuan agar rapat ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan bersifat terbuka apakah dapat setujui? atas persetujuan anggota Komisi 7 DPR RI dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan dirut PT Pertamina Persero dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum Sebelum melanjutkan rapat ini, kami minta persetujuan Ibu Bapak anggota Komisi 7 DPR RI bahwa rapat ini selesai pada pukul 16.30 atau kurang lebih 2 jam setelah rapat ini dimulai dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kita bersama. Apakah dapat disetujui? Setuju. Ibu Bapak yang kami hormati, masuknya konsorsium PT Pertamina Persero dan Petronas di Blok Masela diumumkan secara resmi oleh Shell pada tanggal 25 Juli 2023. Pada hari yang sama, ketiga pihak melaksanakan Sales and Purchase Agreement atau pelepasan saham setara 35 persen kepada pemilik baru yaitu Pertamina dan Petronas. Nilai divestasi 35 persen tersebut dilepas kepada Pertamina yang menggandeng Petronas sebagai mitra konsorsium dengan nilai 650 juta. US dollar atau setara dengan 9,75 triliun rupiah. Dengan demikian, Pertamina menggelontorkan biaya 5,58 triliun atau 371,8 juta US dollar dan sisanya oleh Petronas. Sedangkan komposisi kepemilikan masing-masing Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi akan memiliki 20 persen hak partisipasi Blok Masela, sementara Petronas 15 persen. Kami berharap dengan adanya pengalihan hak pengelolaan dari Shell ke Pertamina akan memunculkan titik terang dan kejelasan tentang pelaksanaan dan operasionalisasi proyek Blok Masela ke depannya. Perlu diketahui bahwa Blok Masela merupakan salah satu prospek ladang migas terbesar di Indonesia. Produksinya diestimasikan mencapai 1.600 juta kaki kubik per hari, gas atau setara 9,5 juta ton LNG per tahun, dan gas pipa 150 MMS CFD, serta 35.000 barrel kondensat per hari. Selanjutnya, untuk efektifnya rapat dengar pendapat ini kami berikan kesempatan kepada Dirut Pertamina dilanjutkan dengan Dirut Subholding atau Direktur dari Pertamina yang ditunjuk oleh Ibu Dirut untuk menyampaikan pemaparannya. Kami persilahkan. Terima kasih Bapak Pimpinan Komisi 7 DPR RI yang saya hormati, juga Bapak Ibu dari anggota Komisi 7 DPR RI yang sudah hadir. Sesuai dengan undangan yang kami terima, ada empat agenda yang akan kami presentasikan dan nanti tentu akan ada eksplorasi lebih lanjut secara detailnya. Jadi kami akan melakukan pemaparan secara overview dan kami membuka nanti untuk mendapatkan masukan dan arahan lebih lanjut dari bapak ibu semua. Saya di sini didampingi oleh. Direksi holding dan juga Dirut dari subholding, di mana dari PGN ini sudah hadir, kemudian dari PPI diwakili oleh Direktur SDM karena Pak Danif sedang ada tugas keluar, kemudian dari IML Integrated Logistik ada Pak Yoki. Uh, Pak Eri, Sdm, Bu Emma Keuangan, uh, SPPU, kemudian Pak Eri, Penunjang Bisnis, Pak Alfian, uh, Integrated Logi Logistik and Infrastruktur, ada dari Hulu, Pak Rifa, dan juga Kilang, uh, Pak Taufik. Jadi komplit set, Pak. Baik, barangkali ini urutan yang akan kami sampaikan next. Jadi yang pertama kami ingin menyampaikan dahulu update uh, terkait rencana strategis uh, Pertamina dalam Go Global ya. Dilanjut ya, baik. Jadi, ini kami akan menyampaikan tentang uh, bagaimana progres dari ekspansi bisnis Pertamina ke global di bisnis internasional. Uh, ini kami ingin menyampaikan terlebih dahulu, kenapa kita kemudian mengembangkan bisnis uh, secara global. Jadi, yang pertama adalah kalau kita lihat dari semua bisnis Pertamina, market share kita ini uh, dominan di uh, dalam negeri, sehingga sebetulnya dari sisi kompetensi kita ini sudah cukup mumpuni dan dari sisi capacity kita memiliki idle capacity yang bisa dikembangkan. Kalau saya menyampaikan ke teman-teman semua bahwa domestic market maupun penugasan dari pemerintah ini adalah uh, for strengthening our muscle. Dengan muscle yang sudah cukup kuat, maka kita kemudian bisa, harus mengembangkan uh, kapasitas bisnisnya ini ke pasar yang di luar. Itu satu dan secara umum. Nah, yang kedua ini adalah kaitannya khusus dengan upstream. Uh, seperti Bapak Ibu ketahui, bahwa target lifting migas ini dari tahun ke tahun mengalami penurunan karena dengan mature field yang dikelola. Namun demikian, dengan uh, tugas untuk menjaga ketahanan energi nasional, maka Pertamina melakukan upaya lain selain meningkatkan produksi dalam negeri. Kami pun kemudian uh, melakukan akuisisi beberapa blok migas yang sudah produksi di luar negeri untuk menambah pasokan, di mana kami menamakan programnya adalah Bring the Barrel Home. Jadi nanti datanya bisa kami perlihatkan bahwa dari tahun ke tahun kontribusi dari produksi dari luar negeri dari overseas production ini makin tinggi. Tahun lalu itu 27 persen produksi crude kita itu datang dari overseas production. Nah tahun-tahun berikutnya karena dalam negeri ini sudah menurun trennya maka ini harus kita tingkatkan agar tetap kita menjaga ketahanan energi nasional. Dan yang ketiga adanya juga uh, aspirasi dari pemegang saham untuk meningkatkan perusahaan ya, skala perusahaan, market cap, market value perusahaan ini melalui globalisasi. Dan yang keempat adalah adanya kapasitas dan kapabilitas yang bisa kita uh, lakukan pengembangan sebagai bisnis baru di luar. Next. Ini adalah gambaran uh, bagaimana kita operasi uh, di luar negeri untuk upstream, Pak. Jadi kita ada di 12 negara, nanti berikutnya kita mungkin akan tambah di empat benua. Ada di Algeria, itu di sejak 2012, kemudian di Irak, di Malaysia, di Perancis, di Namibia, Tanzania, Angola, dan sebagainya. Nah ini kalau kita lihat grafik yang di sebelah kanan Pak, produksi migas dari overseas production ini makin meningkat. Ini upaya kita untuk menjaga ketahanan di saat di dalam negeri produksi atau liftingnya ini menurun karena masih perlu waktu. Kita melakukan upaya juga untuk melakukan new discovery, melakukan new development di blok-blok baru. Namun ini perlu waktu. Nah, oleh karena itu cara tercepat adalah melakukan akuisisi di production block di luar negeri yang uh, ini memberikan tambahan uh, produksi untuk diolah di kilang-kilang kita. Next, selain yang sudah ada footprint kita. Uh, ini kita juga melebarkan sayap dari bisnis uh, shipping, Pak. Ya, integrated marine logistik ini membuka juga karena dengan uh, sekitar 800 kapal yang kita kelola dalam negeri ini sudah cukup kuat untuk kita menguji masal kita di luar ini kita uh, bersaing atau tidak. Dan ini alhamdulillah sampai dengan hari ini kita sudah ada kapal kita beroperasi di 26 rute internasional. Artinya. Uh, Spesifikasi dan kualifikasi dari tim kita ini sudah memenuhi standar global karena tidak mudah untuk masuk ke rute internasional banyak regulation uh, yang harus kita penuhi. Jadi kalau dilihat dalam tiga tahun uh, terakhir ini sangat uh, ekspansif uh, di semua benua kita coba masuki uh, dan juga bukan hanya untuk mengangkut crude dan BBM tapi juga sudah mulai masuk ke uh, gas yang kita angkut. Next. Selain yang sudah ada, kita juga melihat adanya uh, potensi untuk uh, melakukan bisnis development. Oleh karena itu, kita juga membangun atau membentuk mengoperasikan ada kantor-kantor pemasaran sebagai perpanjang tanganan Pertamina. Jadi, kita kemudian uh, punya di Dubai, ini untuk mengcover uh, pasar di uh, timur tentunya. Uh, dan ini dioperasikan oleh Pertamina International Shipping. Uh, yang kedua, itu adalah di Thailand, ini adalah untuk Lubrikan. Kita berpartner dengan uh, local partner di sana. Kemudian di Singapura ini ada empat uh, afiliasi kita, ada uh, PPT Energy Trading, kemudian Pertamina International Shipping, Pertamina International Marketing and Distribution, dan juga Pegas Telecommunication Internasional. Di Jepang kita punya, ada kantor pemasaran, ada juga uh, PPT Energy. Ini merupakan perusahaan afiliasi Pertamina dengan beberapa perusahaan Jepang dengan total share 50-50 dan juga di Timor Leste. Ini adalah kantor pemasaran di mana kita memasarkan produk kita di Timor Leste dan juga di Australia. Ini adalah untuk lubrikat. Next Beberapa uh, potensi bisnis yang kita lihat termasuk kemarin hasil uh, kunjungan uh, kita dengan pemerintah ke Afrika. Nah, ini uh, ada beberapa yang uh, bisa kita tindak lanjuti. Yang pertama adalah di Algeria. Kalau sebelumnya kita mengembangkan hanya crude di sini, dengan uh, kita melihat ada potensi untuk membangun LPG karena kita sekarang mendapat juga konsesi untuk mengkomersialisasi gas dengan C3 dan C4 yang. Cukup rich, sehingga bisa membangun LPG plant, dan kita bisa membawa produksinya ke dalam negeri untuk mengurangi impor. Tentunya, potensi-potensi untuk juga LPG plant untuk import substitution ini kita lakukan di berbagai negara yang memang memiliki rich gas. Spesifikasinya, di Gabon kita sedang finalisasi juga untuk melakukan akuisisi di salah satu blok di sana untuk menambah produksi dari overseas di Namibia. Ini ada untuk services, khususnya karena kita memiliki pengalaman dan kompetensi untuk melakukan operation and maintenance untuk LNG uh, terminal. Uh, demikian juga dari sisi uh, pasar untuk uh, drilling, karena kita memiliki pengalaman untuk itu. Demikian juga di Angola, kita melihat ada potensi, baik itu untuk sourcing call, uh, crude maupun untuk pengembangan the services untuk LNG. Nah, kemarin uh, kami ke South Africa di sana ada beberapa yang uh, bisa kita tindak lanjut uh, lanjut di dalam kaitan shortage listrik di sana juga jadi kita ada uh, gas to power itulah. karena upstream juga mereka kemudian bisa dikembangkan tetapi dikembangkan di Mozambik. Jadi ini yang nanti akan kita integrasikan gas to power Mozambik South Africa. Di Mozambik kita uh, kemarin melihat juga ada potensi untuk juga mengembangkan pabrik LPG untuk uh, source of supply, menggantikan yang selama ini import, untuk kita bawa ke dalam negeri. Di Tanzania ini juga ada, baik itu kita sekarang sudah ada footprint di sana, di blok gas, di mana gasnya ini semuanya dibeli oleh pemerintah sebagai primary energy untuk PLTG. Nah, ini masih ada potensi lain, dan kita ingin melihat kemungkinannya untuk kemudian dikembangkan juga hilirisasi, bukan hanya untuk listrik di sana, tetapi juga bisa untuk amonia, bisa untuk hidrogen. Jadi, hilirisasi dari gasnya akan kita kembangkan karena potensi di Tanzania ini cukup besar. Selain tentu kita melihat ada untuk CNG dan uh, mini LNG di sana. Kongo, uh, kita melihat juga potensinya cukup besar Pak, uh, karena mereka di sana tidak mempunyai refinery. Mereka 100% adalah import. Jadi di hulunya juga belum tereksplor dengan baik, jadi kita bisa membuat integrated crude to fuel dan juga chemical. Jadi memang bisnis yang kami kami coba kembangkan adalah harus integrated, tidak sepotong-sepotong hulu dan hilir itulah kelebihan Pertamina karena kita mempunyai kemampuan untuk mengembangkan bisnisnya hulu ke hilir. Nah di Kenya juga menarik karena geothermal di Kenya ini potensial sehingga kemarin kita pun ada kerjasama untuk dua blok uh, geothermal di Kenya uh, yang PPA-nya itu uh, nantinya adalah dengan uh, pemerintah langsung. Juga uh, ada potensi untuk uh, crude to fuel, crude to chemical, dan sebagainya. Demikian juga untuk uh, Uganda. Uh, jadi ini adalah uh, pengembangan bisnis yang baru yang bisa kita jalankan di overseas. Uh, demikian, ini adalah agenda yang pertama yang kami ingin jelaskan, ekspansi pasar yang sudah sedang dan akan kami jalankan. Lanjut, berikutnya adalah mengenai uh, produk yang baru kita launching. Uh, sekitar tiga minggu lalu adalah Pertama Green 95, jadi sebetulnya ini backgroundnya adalah yang pertama adalah karena kita ingin mensupport dan harus mensupport target pemerintah untuk mencapai net zero emission di tahun 2060. Yang kami kembangkan dan kami lihat sangat uh, sesuai dan menjadi quick win adalah dari peningkatan bioenergi. Kalau sebelumnya kita sudah berhasil me membuat dan men mendistribusikan, memproduksi uh, biodiesel dari B2,5 sampai sekarang B35, maka selanjutnya kami akan masuk ke biogasolin dengan berbasis uh, etanol. Etanol itu bisa dari molasses tebu, bisa dari kasava, bisa dari jagung, bisa dari sorghum. Uh, dan untuk second generationnya bisa dari waste dari semua bahan bakar nabati, itu yang pertama. Yang kedua adalah gasolin hari ini sepertiganya itu masih import, sehingga ketika kita mencampurkan bioetanol uh, di dalam gasolin, maka secara otomatis akan bisa menurunkan uh, porsi import dari gasolin. Jadi memperbaiki neraca perdagangan. Yang ketiga, kalau kita kemudian membuat suatu kebijakan, maka ini harus dari hulu ke hilir, artinya mulai dari plantation. Dan kalau kita kembangkan bio energy, kita tingkatkan, maka dari sisi perkebunan ini harus ditingkatkan juga. Artinya apa? Bisa menyerap tenaga kerja yang banyak. Karena kita sangat concern, setiap orang mengatakan transisi energi, no one left behind. Ini nggak mungkin kalau kita tidak rencanakan dari hulu ke hilir. Maka untuk Indonesia yang sebagai negara agraris yang mempunyai tenaga kerja yang banyak, jumlah 283 juta orang, maka bioenergi kalau didorong ini akan bisa menyerap tenaga kerja yang banyak sekaligus mengurangi emisi, sekaligus bisa menurunkan import. Jadi jawaban yang ketiga hal tadi ini kita dapatkan dari bioenergi. Oleh karena itu kita mulai dengan pertama Green 95. Kenapa? Lanjut. Ini kita mulai uh, dari apa yang kita miliki dulu. Hari ini, bioetanol dari molasses tebu itu baru diproduksi oleh uh, perusahaan, namanya Enero. Ini anak perusahaannya PTPN, dan kapasitasnya baru tiga puluh ribu, uh, apa namanya, uh, KL per, per tahun. ya. Oleh karena itu, kita gunakan apa yang ada untuk mencampur, uh, menghasilkan Pertamax Green. 95 hanya di bisanya di 17 SPBU di Surabaya dan di Jakarta kita mulai dulu dengan apa yang ada dengan infrastruktur yang ada uh, dan ini kita kemudian menyasar target marketnya adalah yang memang concern dengan green energy dengan low carbon energy maka ini adalah kelas uh, profesional muda dan positioningnya adalah ramah lingkungan apa yang kita campur sebetulnya ini adalah meningkatkan RON dari Pertamax yang 92 menjadi 95 dengan mencampur dengan bioenergi. Jadi bagus juga karena e, emisi dapat, buat mesin lebih baik karena oktan tambahnya tinggi. Kemudian bagi e, apa namanya perkebunan ini juga mengkreat dan selain itu mengurangi impor dari e, gasolin. Nah, kita sudah mulai melakukan soft launching uh, dengan apa yang ada ini dan responnya juga cukup bagus. Oleh karena itu kita uh, confidence ya, karena kita juga sudah cek ke Lemiga sudah teruji. Uh, kemudian kita juga dengan OEM ternyata juga malah lebih bagus untuk mesin. Jadi uh, ini yang yang uh, kita lakukan dengan pricing yang tetap kita lihat uh, benchmarkingnya adalah sesama RON 95. Kompetitor menjual 95, tapi 95 kami green. Jadi, positioning yang lebih baik dengan harga yang juga sangat kompetitif dibandingkan kompetitor. Ini yang jadi uh, ini kita uh, lanjut. Nah, ini yang kami lakukan, Pak. Uh, jadi sekarang, karena ini uh, supply yang baru ada dari Enero, jadi artinya di uh, Jawa Timur, maka ini sementara kita kirim dulu, Pak. Hasil campurannya kita kirim dulu dari uh, Integrated Terminal Surabaya dikirim langsung ke SPBU Jakarta. Nah selanjutnya kita tentu harus membangun infrastruktur sendiri di masing-masing daerah. Jadi kalau nextnya adalah Jakarta, maka kita harus melengkapi blending facility di pelumpang. Jadi ini uh, apa kita sedang lakukan sekarang supaya nanti uh, Jakarta atau Jabodetabek juga memiliki infrastruktur yang siap untuk ini. Lanjut. Uh, nah, namun sebelum itu, maaf kembali lagi. Nah, satu hal Pak sebetulnya. Hari ini kenapa kita boleh dibilang kita belum berpikir tentang profitability. Ya kita ini edukasi dan sebetulnya. kenapa? Karena adanya penerapan bea cukai, Pak. 20 ribu Ini yang diterapkan karena ini masih dianggap sebagai uh, apa bagian dari apa alkohol ya. Alkohol itu kena bea Uh, apa bea cukainya itu 20.000. Jadi uh, karena ini tidak digunakan untuk minuman keras tapi digunakan untuk energi, tentu kami memohon dukungan juga dari uh, Komisi 7 DPR untuk kita mendapatkan pembebasan cukai gitu supaya ini bisa kita dorong karena manfaatnya juga sangat besar. Lanjut. Nah, selanjutnya kita melihat dari sisi regulasi, Pak. Regulasi hari ini sebenarnya sudah ada, di mana mandatorinya itu dimulai dari tahun 2015 dengan E2, E2 persen ya, jadi di 2015. Di 2016 itu secara aturan harusnya naik menjadi E5, 2020 E10 dan secara gradual meningkat sampai dengan 2025 itu E20. Ini kita sekarang kan kemarin-kemarin itu adalah seperti chicken and egg. Apakah kita menunggu dulu kesiapan dari etanol dalam negeri atau kita creating demand supaya industri etanol dalam negeri kemudian menjadi tumbuh, menjadi menarik bagi investor. Nah kita pilih yang kedua Pak, kita creating demand. Karena apa? Karena ini upaya kita juga untuk menurunkan import gasolin. Sehingga kita di 2024 Pak, kita akan mengeluarkan, uh, kalau Bapak-Bapak masih ingat, kita dulu dua tahun lalu memulai program namanya program Langit Biru. Program yang pertama adalah kita menaikkan BBM subsidi dari RON 88 menjadi RON 90. Nah, ini kita lanjutkan sesuai dengan rencana adalah Program Langit Biru tahap 2 di mana BBM subsidi kita naikkan dari RON 90 ke RON 92. Karena aturan KLHK itu menyatakan oktan number yang boleh dijual di Indonesia minimum 91. Jadi ini sudah sangat pas dari sisi satu aspek uh, lingkungan bisa menurunkan karbon emisi, kedua uh, mandatory bioetanol ini bioenergi bisa kita penuhi dan yang ketiga kita menurunkan import gasolin. Nah, oleh karena itu 2024 mohon dukungannya juga, kami akan mengeluarkan lagi yang kita sebut Pertamax Green 92. Sebetulnya ini pertalite kita campur dengan etanol, Pak. Naik oktannya dari 90 ke 92. Sehingga nantinya uh, tahun depan hanya akan ada tiga produk. Yang pertama adalah Pertamax Green 92 dengan mencampur Ron 90 dengan 7%, etanol. Kita sebut E7. Yang kedua adalah Pertamax Green 95 mencampur Pertamax dengan 8% etanol, dan yang ketiga adalah Pertamax Turbo. Jadi, ada dua green gasolin, green energy, low carbon yang akan uh, menjadi produk dari uh, Pertamina. Ini kita yakini uh, dapat memberikan manfaat yang tadi kami sampaikan. Dan gradually nanti 2025 tentu kita berharap dengan kita push dari sisi demand maka investasi di sektor bioenergy ini akan meningkat bioetanol ini. Apalagi kemudian pemerintah sudah mengeluarkan perpres yang baru di mana kemudian mengalokasikan 700 ribu hektar untuk Gula, sosmeda gula, maupun untuk etanol. Jadi, kita tentu berharap dari situ akan ada tambahan suplai 1,2 juta KL untuk pencampuran dari gasolin ini. Uh, jadi, ini, Pak, dan ini semua tentu uh, kami memerlukan beberapa support dari pemerintah. Yang pertama tentu adalah satu uh, pembebasan bea cukai. Nah, yang kedua, sampai dengan investasi dari bioetanol ini terjadi di dalam negeri, maka kita harus import dulu tapi itu tidak masalah kenapa karena kita pun import gasolin kita hanya mengganti aja import gasolin dengan import etanol which is secara emisi lebih baik gitu ya dan untuk itu tentu sementara kita belum ada memenuhi produksi dalam negerinya uh, kita meminta ada juga pembebasan dari sisi pajaknya ya pajak importnya juga uh, jadi itu Pak yang kami tentu harapkan uh, support dari uh, komisi 7 DPR RI mengingat untuk Indonesia ini sangat strategis karena bisa menyerap tenaga kerja banyak, kita juga bisa menggunakan energi sesuai dengan uh, domestic resources yang kita miliki, which is BBN, gitu ya. dan juga bisa mengurangi emisi dengan cepat, apalagi sekarang masalah polusi sedang hit-hitnya, -hit jadi ini bisa dengan cepat kita uh, turunkan emisi ini. Dan tentu yang ketiga, mengurangi import secara uh, automatically. Paralel kami juga akan membangun infrastruktur, uh, baik untuk uh, uh, TBBM, Uh, maupun di fasilitas-fasilitas lainnya. Uh, demikian Pak untuk uh, penjelasan dari uh, Green Pertamax 95. Uh, berikutnya kami akan menjelaskan tentang distribusi LPG 3 kilo. Lanjut. Uh, ini yang perlu barangkali kita sama-sama uh, uh, ketahui bahwa belum semua. Daerah di Indonesia ini sudah menjalankan program konversi. Ini uh, pemerintah memang menjalankan secara bertahap di mana hari ini dari 20 uh, dari provinsi yang ada dari 30 apa 38 provinsi ini uh, baru 29 provinsi dan masih ada 9 provinsi beserta 103 kota atau kabupaten yang belum eh uh, ada program konversi minyak tanah ke LPG-nya. Jadi sebagian misalnya adalah Indonesia Timur. Ini tentu pemerintah punya rencana bagaimana pentahapannya untuk ini. Lanjut. Nah untuk tahun 2023 kami memproyeksikan bahwa di akhir tahun ini akan melebihi kuota di 8,28. Ini kami hitung berdasarkan tren ya dari Uh, apa namanya dari bulan ke bulan dan kita masih ada satu uh, agenda besar yang pasti dimanya naik adalah Natal dan Tahun Baru ini pasti naik seperti halnya kemarin-kemarin ketika ada liburan ada hari raya ini meningkat dan oleh karena itu kita melihat akan ada overkuota 8,3 satu hal yang uh, kami uh, tentu memerlukan juga dukungan dari Komisi 7 adalah sebetulnya kalau kita lihat dari si anggaran subsidi dengan asumsi eh, apa CPA eh, yang ditetapkan di APBN itu lebih tinggi dari realisasinya maka sebetulnya tidak akan kalaupun ini eh, over kuota 8,28 secara total tidak meningkatkan subsidi karena CPA actual itu lebih rendah gitu sehingga kita melihat sebetulnya ada ya ada celah yang bisa kita gunakan sebetulnya untuk mengusulkan adanya persetujuan dari over kuota ini dengan tidak menambah alokasi subsidi jadi mungkin ini yang kami perlukan yang kami perlukan support dari DPR Komisi 7 Pak, ini bagaimana kami lanjutkan atau menunggu on? Hmm. Gak tahu Pak, ini kenapa ya? Hmm, lanjut aja. Kalau bagaimana Pak? Tunggu aja ya, baik. Ya, jadi itu Pak mungkin kami coba highlight kembali untuk over kuota ini kami memerlukan dukungan agar bisa disetujui oleh pemerintah sebagai bagian subsidi dengan tidak menambah jumlah subsidi ini, amount subsidi karena CPA nya kan jauh di bawah yang direncanakan. Demikian juga untuk kursnya. Mungkin nanti uh, di dalam apa, hasil keputusan kalau bisa diinikan akan lebih baik supaya kita tetap tidak ada nanti pembatasan karena uh, masih ada Natal dan Tahun Baru yang pasti akan naik gitu uh, ininya trennya memang meningkat pak kebutuhannya. Baik lanjut. Nah, ini eh, apa namanya? Yang perlu barangkali kita sama-sama ketahui juga ada beberapa regulasi kaitannya dengan distribusi. Jadi kan selalu orang mengatakan ini bagaimana tata kelola distribusi. Ada beberapa perubahan yang perlu kita sikapi dengan baik tentunya. Jadi kalau kita lihat ini kan adalah supply chains dari LPG 3 kilo, dari terminal LPG kita ke untuk filling station ke SPBE dan SPBBE, kemudian masuk ke agen, masuk ke pangkalan, baru ke pengecer. Nah aturan mengenai berapa persen yang harus dijual langsung dan berapa persen yang boleh ke pengecer, itu ada beberapa perubahan dari tahun ke tahun waktu 2016 itu adalah 50 50 50 eh, persen pangkalan ini boleh menjual langsung ke eh, lewat pengecer dan 50 persennya langsung ke customer nah 2022 ini ada perubahan bahwa 70 persennya ini harus langsung ke pelanggan ke masyarakat di mana yang boleh dijual di pengecer hanya 30 persen. Nah di 2023 aturan yang baru ini hanya boleh 2 persen, 20 persen ke pengecer, ke toko-toko, ke ini dan 80 persennya pangkalan harus menjual ke masyarakat. Oleh karena itu sebagai bagian dari subsidi tepat maka seluruh pangkalan ini next slide, seluruh pangkalan ini kan kita apa namanya wajibkan untuk melakukan pendaftaran. Jadi ini uh, ininya jumlah pangkalan sampai dengan Juli 2023 ada 243 852 pangkalan. Jadi ini sudah sangat uh, banyak sekali di seluruh Indonesia yang berhasil sudah melakukan pendaftaran uh, ini adalah sekitar 236 648. Kemudian Uh, sudah diaktifasi semuanya, ada 225,836, dan telah melakukan transaksi. Jadi, transaksinya memang sudah uh, menggunakan NIK, gitu ya. Itu 216,229. Sehingga, dengan demikian, kita bisa uh, melihat sebetulnya sekarang sebaran uh, apa namanya yang uh, nantinya, jika dimatchkan dengan data pemerintah terkait uh, pengelompokan dari. Rumah tangga, pendapatan rumah tangga ini bisa kita sudah matchkan, Pak, karena sebagian besar memang uh, sudah terdaftar. Apalagi sekarang 80 itu dijualnya lewat pangkalan, maka sudah semikian besar juga uh, database yang sudah kita uh, dapatkan. Tinggal nanti pengaturannya, tinggal ditetapkan saja. Ini mau sampai yang pendapatan berapa? Ini yang berhak untuk mendapatkan uh, LPG 3 kilo, lanjut. Ada beberapa kita kita mengetahui memang ada beberapa yang eh, yang tidak tepat sasaran atau penyelewengan ini kita eh, perkuat terus pak dengan APH dan eh, setiap hari kita juga mendapatkan laporan tentang adanya penangkapan penangkapan kita proses pidana untuk yang penyelawengan penyelawengan ini supaya kita pastikan bahwa betul betul tepat sasaran dan sebetulnya kita harapkan dengan eh, apa namanya yang sudah terdaftar itu melalui NIK ini kita harapkan ini akan lebih lebih efektif lagi. Baik, itu adalah terkait distribusi LPG 3 kilo. Selanjutnya yang terakhir adalah tentang investasi di Masela, Pak. Lanjut. Jadi awalnya kenapa Pertamina kok baru tertarik sekarang gitu ya? Karena sebetulnya kalau kita lihat dari RJPP kita, di mana kita beradaptasi, mencoba be, apa, me, me, menjalankan transisi energi, kita meyakini bahwa gas adalah bridging fuel. Gas ini bridging fuel, demikian juga bioenergi adalah bridging fuel dari fosil fuel menuju new renewable energy. Oleh karena itu, kita perkuat investasi kita, portfolio kita di bioenergi, dan juga gas. Oleh karena itu, kita melihat potensi mana yang bisa kemudian sudah ada eh, apa namanya bloknya dan kita kemudian bisa cepat masuk ini masalah menjadi eh, apa salah satu pilihannya oleh karena itu kemudian kita mulai proses itu dan eh, karena satu ini kita yakini dapat eh, menjaga ketahanan eh, suplai gas nasional dan juga transisi energi karena kita perlu lebih banyak gas sebagai base load di dalam sistem kita dan target pemerintah itu meningkatkan ke 12 bcfd eh, sejalan dengan itu dan yang kedua, masalah ini menjadi uh, proyek upstream pertama yang menerapkan CCUS. Jadi pemerintah sudah mengeluarkan regulasi baru bulan Februari, di mana gas processing di upstream ini harus melakukan CCUS sehingga yang dihasilkan adalah uh, blue blue energy yang dihasilkan. Yang ketiga, ini posisinya di uh, Indonesia Timur, di mana kita kembangkan tentu kita berharap ini ada pemerataan di Indonesia Timur karena ekonomi di sana juga ekosistemnya akan tumbuh sehingga bisa uh, mendorong ya uh, pertumbuhan ekonomi daerah sana. Uh, lanjut, ini adalah gambaran uh, terkait masalah. Banyak yang bertanya, ini jadinya offshore apa onshore? Jadinya dan pak. Jadi uh, untuk eksplorasinya. Uh, itu di offshore, kemudian untuk yang uh, production dan storage-nya, untuk gasnya itu menggunakan floating LNG plant-nya. Itu di onshore, di mana nanti CCUS-nya juga di onshore. Jadi, uh, ini yang uh, sampai dengan hari ini kita meyakini cara yang paling cepat, cara yang paling efisien, dan efektif yang bisa mengakomodasi semua aspirasi yang ada. Uh, tentu, dalam hal ini karena... POD yang terakhir adalah belum termasuk CCUS, maka kami di konsorsium sedang memfinalisasi POD revisi yang sudah memasukkan CCUS di dalam execution plan-nya. Demikian juga di dalam budget-nya. Target kita ini pemerintah inginnya dipercepat, Terakhir itu dari Impex itu mengatakan bahwa akan POD eh, akan eh, apa namanya ya akan mulai beroperasi itu di tahun 2032, tapi aspirasi pemerintah ini eh, harus dipercepat ke 2029. Jadi kami hari hari ini dengan konsorsium sedang mendetailkan supaya ini bisa mulai beroperasi di 2029. Eh, execution plan sudah kami eh, lakukan, Pak. Eh, baik itu dari sisi eh, sumur eh, development, eksplorasi dan sebagainya. Demikian juga dari target-target uh, sudah kita matangkan uh, yang tentunya ini akan akan kita termasuk uh, berapa yang akan di eject CO2 nya berapa yang masih diperbolehkan untuk di flaring uh, yang tentunya kita akan mencoba memenuhi aspirasi pemerintah untuk uh, ready untuk startup di 2029 Pak. Uh, ini Pak yang uh, apa kami ini kan dan uh, sampai hari ini jadinya 65% PI-nya dipegang IMPEX, Pertamina 20% dan uh, Petronas 15%. Tentu tidak menutup kemungkinan untuk adanya uh, pihak lain untuk masuk yang tentu akan melengkapi kompetensi uh, dari blok ini yang dalam eksekusinya ini memang Uh, cukup dari sisi teknis ini kan cukup complicated ya sehingga kita harus memastikan semuanya bisa berjalan dengan baik. Demikian uh, Pak, uh, empat agenda yang secara umum kami sampaikan, uh, mohon arahan, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dirut atas pemaparan yang diberikan. Uh, mari Ibu Bapak anggota Komisi 7 DPR RI, uh, saya persilahkan untuk melakukan pendalaman, memberikan tanggapan, pernyataan, ataupun pertanyaan-pertanyaan. Dan kami persilahkan seperti lazimnya diawali dengan fraksi PDI Perjuangan. Silakan, Pak Andi Ridwan Witiri. Silakan. Oh, ya, yeah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Komisi 7 DPR RI. Yang saya hormati Ibu Direktur Utama PT Pertamina bersama jajarannya. Saya baru lima menit masuk, tapi ada memori yang saya dapat Saya bawa dap dari Dapil, kebetulan baru Tadi malam datang dari Dapil, keliling-keliling eh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Atas kesempatan yang diberikan Terkhusus untuk Pertamina eh, Di Sulawesi Selatan itu Saya sempat didatangi Beberapa masyarakat terkait dengan penyaluran bbm baik itu lv dan lain sebagainya dan saya jawab kepada masyarakat bahwa eh, apa yang dikeluhkan oleh masyarakat saya langsung sampaikan kepada direksi pertamina bersama jajarannya dan itu direspon bagus dan jawaban itu juga diterima oleh masyarakat terima kasih banyak punika bersama jajarannya yang kedua mengenai pertasop Pertasop itu hampir 6.000 pertasop di Sulawesi Selatan menurut kabarnya media itu mangkrak hampir gulung tikar tapi setelah saya uh, diskusikan dengan Pak Rifa, Ibu Nike bersama CM sebenarnya ini situasional karena waktu itu Petralite memang kurang supply sehingga keuntungan mereka berkurang sementara uh, Pertamax itu jarang peminatnya tapi sudah dijawab semua yang terakhir Bu nanti dilanjutkan sama kolega kami dari fraksi PD Perjuangan di kampung saya itu Bu kebetulan saya ketua DPD PD Perjuangan Provinsi Sulawesi Selatan membawahi 24 kabupaten kota saya sempat WA juga Pak Riva bahwa walaupun domainnya ini bp hamigas tapi tetap mereka itu berkeyakinan bahwa semua BBM yang didistribusikan yang diberikan kepada masyarakat itu pasti dari Pertamina. Sehingga wajib juga saya sampaikan kepada PT Pertamina, di BPH juga migas juga saya sampaikan bahwa di Kabupaten Sinjai itu salah satu produksi ikan atau hasil laut terbanyak di Sulsel yang mereka keluhkan adalah ada SPBN surat apa stasiun pengisian bahan bakar nelayan sejak 2016 udah hampir tujuh tahun stasiun ini Bu masih memiliki jatah hanya 500 KL Sementara kebutuhan nelayan situ karena situ pusat nelayan itu membutuhkan 1.500 KL itu bu, sehingga yang tadinya mereka harus memilih, membeli di SPBN mereka ke SPBU bu. Nah, ini sekedar informasi. Jadi saya hanya menyampaikan informasi ini sebagai aspirasi mudah-mudahan bisa ditanda karena apalagi ini tahun politik bu. Orang selalu berpikir, wah oh ini kan Anda kan dari perjuangan sama ibu Dika dekat sebelum enggak dong, bukan hanya ibu Dika aja, ketua saya juga dekat, Pak Lamhot, Pak Ramso dekat semua. Jadi apapun yang ada di aspirasi itu kami sampaikan Bu, ini bagian daripada uh, uh, apa masukan aja. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih uh, Pak. Andirirwan Witiri. Berikut fraksi Partai Golkar, kami persilahkan. Pak Gandung. Pak Lahut, silakan. Wah ini kita harus hormat sama senior ya. Kalau Pak Gandung ini, kecuali beliau. Oke, baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om itu nama budaya, salam kebajikan yang saya hormati pimpinan teman-teman anggota Komisi Tujuh, Bu Dirut dan seluruh Dirut yang hadir dan seluruh jajaran Direksi uh, Pertamina. Uh, Pertama-tama tadi yang disampaikan oleh Bu Dirut presentasi khususnya soal yang pertama saya mau soroti soal subsidi, harga subsidi. Saya terpikir begini Bu ya, kita ini kan sekarang ini harga ICP naik rata-rata di 84. Ya. Nah kita nggak tahu nih ya mudah-mudahan aja sih turun, tapi kalau kemudian trennya naik terus sampai tembus kayak kemarin sampai di angka 100, ini kan akan jebol juga kita ini. Nah Uh, walaupun kita kemarin udah patok, mungkin di APBN nanti 82 setengah. Tapi yang saya pikirin begini Bu, nanti akan kita coba uh, cantolan regulasinya di mana. Saya coba berpikir bahwa nanti yang diberikan pemerintah itu subsidi itu adalah flat, katakanlah misalnya 2.000 per liter atau 1.500 per liter gitu, flat ya tapi kemudian kalau ICP-nya naik maka harganya itu tetap subsidinya flat tapi kemudian dilakukan penyesuaian harga gitu. Sehingga harga BBM di masing-masing SPBU itu itu bisa akan mengikuti harga ICP. Tapi dipatok APBN kita itu dipatok. Misalnya tahun 2024 kita patok maka subsidi itu per liter adalah sekian. Kalau kemudian ICP-nya naik, maka yang dilakukan adalah penyesuaian gitu. Sehingga kita nggak tersandra gitu ya. Kita nggak tersandra. Nah kemudian masyarakat juga akan terbiasa gitu. Ini kan kalau kemudian ICP-nya naik, terus kita naikkan BBM, Pertamina di demo, DPR di demo, pemerintah di demo, demonstrasi gitu. Nah saya coba berpikir supaya nanti masyarakat ini juga kan harus terbiasa dengan sebuah pola bahwa kalau tren ICP-nya naik, maka harus juga naik dengan otomatis. Tapi pemerintah hanya memberikan subsidi yang sifatnya uh, flat gitu ya. Nanti entah seribu, entah seribu lima ratus, terserah gitu. Nah kalau demikian saya kira kita tidak terjebak gitu ya. Kita tidak terjebak terhadap sebuah situasi Apakah kemudian ICP-nya naik, mau turun? Nah kalau turun ya otomatis turun gitu ya. Nah Pertamina juga pasti lebih fleksibilitasnya lebih bagus gitu ya. Terhadap SP, ya, di masing-masing SPBU. Itu yang pertama. Saya maksud saya, saya mohon tanggapan Bu Nike. Kalau kemudian ini bagaimana sih caranya ini bisa kita berlakukan gitu loh. Supaya kita enggak tersantra dengan uh, apa kondisi-kondisi global yang kemudian ICP-nya naik dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, eh tadi Pak Iwan Watiri sudah menyinggung soal pertasop. Gini, Bu. Ini juga pertasop ini harus kita perhatikan betul, Bu. Ya, kalau kami turun ke masyarakat itu, ini selalu keluhan yang sampai ke kami. Saya kemudian berpikir begini, saya mencoba memberikan sebuah solusi, Pak Iwan dimungkinkan adanya pertasop khusus yang bisa menjual BBM subsidi tapi tidak semua pertasop tentunya ya contoh misalnya contoh kalau pertasop kalau misalnya jarak SPBU dengan masyarakat tertentu itu jaraknya katakanlah sampai 60 km maka di situ akan diberikan pertasop yang bisa menjual subsidi sehingga masyarakat pun tidak harus ber bergerak sepanjang 60 km sampai ke SPBU. Nah, saya kira ini usulan ini juga kemarin saya sudah sampaikan ke teman-teman BPH Migas, Bu, Bu Nike ya. Nanti cuman mohon tanggapan dari pihak Pertamina. Nah, maksud saya adalah kalau ini dimungkinkan, kemarin itu waktu awal-awal Pertasok itu jalan, itu semua rame, Bu. Mungkin salah satu di tempat kami itu per kabupaten itu rata-rata antara 15 sampai 20 per tasop. Yang langsung terbit. Tapi waktu itu jarak harganya masih sangat dekat. Sehingga orang lebih cenderung memilih ke pertasop daripada beli yang botolan yang di botol aqua. Ya. Karena beli di di pertasop volumenya sudah pasti bagus, apa eh eh, eh tidak ada berkurang ya, harganya juga pasti. Nah, tapi ketika kenaikannya harga BBM-nya naik, maka disparitasnya ini orang nggak ada lagi yang mau beli ke Pertasop. Nah masalahnya adalah oh, orang yang masyarakat yang jarak SPBU-nya jauh, katakanlah 30 sampai 50 kilometer, bahkan ada yang lebih, itu agak susah, agak sulit. Nah mungkin perlu pertimbangan terhadap Pertasop ini, ada Pertasop khusus entah apapun namanya, yang dimungkinkan untuk menjual BBM subsidi apakah pertimbangan jarak ataukah pertimbangan yang lain nanti mungkin bisa dipikirkan uh, lebih jauh yang ketiga yang mau saya sampaikan tadi ibu mengatakan bahwa semua kilang kita itu ini pak Taufik nih yang saya mau dorong dari dulu juga saya mau coba dorong bu mungkin bu Nike juga seperti di Bontang di eh sorry di Bontang apa di mana di Kalimantan saya dibalik papan, saya maunya Bu bahwa semua kilang kita itu sudah harus terintegrasi dengan petrochemical. -kem kita udah harus mulai bergerak ke sana. Mau gak mau suatu saat, suatu saat kan BBM kita ini akan habis. Kita mau ngapain? Masa Pertamina tutup gara-gara sudah nggak ada lagi minyak. Tapi dari sekarang kita udah harus ber, mulai bergeser sedikit gitu. Ketika sekarang kita mulai bergeser, kita sudah harus masuk ke petrochemical. Jadi kilang ini dari sekarang kita sudah harus semua, termasuk semua kilang, Pak Taufik. Semua kilang. Ini sudah harus kita geser sedikit ininya. Selain BBM juga harus sudah diintegrasikan dengan petrokemikal. Ini yang sudah harus ini. Nah, grand design terhadap semua kilang kita ini saya kira Pertamina harus segera memikirkan ini. Tidak hanya kilang seperti yang di, Kalim eh, di Balikpapan, Bu ya. Tidak hanya Balikpapan, tapi saya kira... Uh, mumpung tadi Bu Nika sudah ada Blue Sky tahap 2 ya ketika berhasil. Saya kira tidak hanya Blue Sky Bu yang harus didorong, tapi kan sekaligus juga dengan mengintegrasikan petrochemicalnya. Karena pergeseran ini akan mungkin akan kita nikmatin sekitar 30 tahun yang akan datang kalau sekarang kita bergerak. Tapi kalau sekarang kita nggak bergerak, nggak bakal dapat. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Pak Lamhot. Berikutnya kami persilahkan dari fraksi Partai Gerindra. Nanti kita bisa putar lagi, silakan Pak. Soalnya Partai Golkar dengan Gerindra makin kompak. Kalau dengan Pan Kalau dengan Pan gimana Pak? Ya. Kurang kompak gimana? Kita? Sama kompak. Oh ya. gitu, terima kasih. Silakan Pak Lamson. Makasih Pak Ketua. ini ada yang main, main keroyokan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Pak Ketua, rekan-rekan anggota yang terhormat, eh, yang saya hormati Bu Nike dan jajarannya, semua direktur-direktur dan semua dirut-dirut subholding yang cukup lengkap. Ini ini betul-betul apanya menggambarkan ...penghargaan yang tinggi kepada Komisi 7 DPR RI. Kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan untuk kehadiran semua top-topnya Pertamina. Apalagi dari penjelasan Bu Dirut bahwa pengembangan eh, operasi Pertamina... ...bukan hanya domestik khususnya untuk produksi minyak dan gas tapi sudah masuk ke eh, ekspansi ke dunia internasional. Artinya ada di 12 negara, ada di 12 negara dan di empat benua dengan produksi 400 juta barel ekuivalen minyak per day itu ya, Bu, atau per tahun ya. Itu adalah barrel per day, Pak. 400 juta atau 400 barrel. Jadi uh, kalau uh, sekarang itu serat maaf yang 162 uh, mungkin Pak Wiko 162. Jadi kita 27 persen dari produksi tahun lalu itu adalah dari uh, luar negeri. Jadi ini 162 barrel equivalent per day, Pak. Itu. Bar 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 lalu. Barrel per day, Pak. Per hari. Dengan 27 persen dari total produksi Pertamina di hulu. Luar biasa, berarti perumusan uh, lifting atau produksi minyak dan gas Pertamina sudah, ini bisa dimasukkan Bu ya? Di total production, 27 persen Pak kontribusinya. Luar biasa, wajar kalau... Pertamina mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari Pertamina Fortune Global number 141 on the world. Jadi, selamat untuk Pertamina. Kita tepuk tangan semuanya untuk membawa Pertamina masuk ke prestasi No. 141 on the world, uh, it's not easy, Pak Ketua. Itu luar biasa, luar biasa. Jadi kita harus menghargai, tentunya ya bagi Komisi 7 yang mengkritisi ya tetap uh, diperlukan. Di halaman berikutnya, di sini peranan Pertamina Shipping dikemukakan. Nanti yang mau saya tanyakan... Apakah semua angkutan minyak dari untuk maksud saya yang diimpor itu sudah menggunakan kapal yang dikelola oleh Pertamina Shipping Internasional atau belum? Gitu artinya yang dikelola termasuk yang charter atau yang secara insidentil juga menggunakan kapal-kapal lain, gitu. Jadi ada memang kapal-kapal eh, kontrak, kapal tanker yang kontrak ke Pertamina. Saya ingat zaman dulu sebelum sebelum tahun 2000, tapi itu dikelola oleh Pertamina. Dulu ada 160 lebih dikelola oleh Pertamina, 80 milik, 80 eh, sewa eh, dengan entrepreneur-entrepreneur eh, Indonesia. Terus yang berikutnya di sini juga disampaikan mengenai upaya Pertamina untuk mencapai net zero emission dengan pengurangan emisi CO2, dengan mengembangkan BBM yang memaksimalkan etanol. Tetapi juga perlu saya sampaikan, Bu Dirut, sebenarnya visi pemerintah net zero emission itu tahun 2060 itu sebenarnya belum termasuk untuk transportasi, jadi itu untuk pembangkit listrik, jadi jangan sampai terlalu ambisius, jadi nanti malah merepotkan. Jadi secara logikanya belum mungkin untuk mencapai ke net zero emission di Indonesia ini tahun 2060 termasuk transportasi. Tapi kalau Pembangkit listrik memang targetnya itu potensial bisa direalisasikan. Itu pun eh, harus dibuat juga kebijakan yang jelas mengenai keamanan energi listrik nantinya. Eh, kalau semua tidak bisa menggunakan lagi eh, energi primer batu bara, bisa terancam juga eh, ketersediaan energi listrik di republik ini. Padahal semua komponen-komponen eh, peralatan itu sangat berhubungan dengan eh, listrik. Termasuk di desa-desa, jadi itu uh, baru untuk transportasi. Terus di sini yang menarik juga untuk uh, masyarakat kecil, memang ini kami agak lupa juga mengkritisi, termasuk dengan Menteri SDM dan juga Dirjen Migas. Uh, mungkin laporan-laporan ya dibuat, oke-oke. Okay, okay. uh, Pangkalan-pangkalan ditugaskan 80 persen harus langsung ke konsumen, 20 persen diperbolehkan melalui pengecer. Kebanyakan pangkalan di lapangan menghadapi kesulitan. Itu seperti contohnya tadi pertasop-pertasop yang banyak bangkrut. Cuman mereka memang tidak bisa mengeluh. Jadi ini memang Konsekuensi bisnis, kalau ada keterkaitan kepada produk yang dikelola pemerintah, jadi faktor birokrasi atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang sengaja ataupun tidak sengaja disetujui oleh parlemen, itu sebenarnya bisa menjadi menyulitkan juga masyarakat kecil. Pertasop itu, eh, saya lihat, kalau saya ke dapil, udah banyak kan ide itu off itu pertasopnya. Jadi, apa disampaikan teman-teman, eh, sebenarnya itu benar udah kebanyakan off. Karena memang untuk break even point juga enggak bisa. Nanti pangkalan-pangkalan ini aja... ...ini juga perlu juga oleh Pak Rifani melalui Bu Dirut... ...bahwa kalau pangkalan juga terlalu kecil jatahnya... ...dia enggak bakal bisa break even point ya. Jadi gimana bisnis mau jalan... ...kalau ini kita logika bisnis aja, sederhana aja... ...enggak usah kuliah tinggi-tinggi... ...bagaimana kalau suatu bisnis terus dalam waktu jangka panjang dia tidak bisa impas. Terkecuali itu investasi yang besar untuk jangka panjang seperti misalnya kita mau membuka apa namanya? food estate. itu memang memerlukan investasi 5 ke 7 tahun baru dia impas. Jadi itu memang sektor bisnis yang memerlukan investasi besar. Jadi tujuh tahun itu rugi pun, itu itu masih oke okay. karena pada sesudah tahun ketujuh, ya, itu akan impas dan akan untung, dan juga dari sisi keamanan eh, energi, apa pangan. Tapi kalau ini usaha kecil-kecil, dia tidak bisa, akhirnya dia bangkrut lagi sama aja dengan pertasop, dicek aja, jadi dikirim dulu anak buahnya direktur keuangan, mungkin ada bagian-bagian audit, cek ke sana bagaimana mereka kehidupan sehari-harinya. Jadi pendapatan dengan biaya tetap aja udah kalah pendapatan, gimana mau impas. Jadi ini semuanya uh, perlu kita dipikirkan juga dalam membuat suatu kebijakan. Saya juga udah telepon langsung Dirjen Migas uh, akan diri ke lapangan. Saya bilang, uh, Dirjen jangan asal buat-buat kebijakan ini. Artinya itu berdampak rakyat kecil. Karena saya bagaimanapun framework berpikir saya masih tetap memikirkan kepentingan rakyat kecil. Kalau mana-mana di atas, menengah ke atas ada dikit-dikit ini, saya eh, belakangan ini udah saya sembunyikan aja, saya punya eh, apa, sikap kritis saya. Tetapi kalau untuk rakyat kecil, saya nggak bisa saya simpan sikap kritis saya. Eh, itu tolong diperhatikan. Misalnya contohnya Pangkalan, dia hanya jatah. 600 tabung satu uh, bulan gimana mau dia survive dia harus menyiapkan ini modal ini semua harus survive dan dia juga harus menunggu pembeli-pembeli uh, langsung padahal di sisi kedua kalau melalui pengecer pengecer juga ini multiplier efeknya lebih lebih besar karena si pengecer juga dia jual aqua jual yang lain tapi jual LPG juga jadi dia lebih bisa survive karena bagaimanapun bisnis Informal di Republik ini masih menguasai untuk kepentingan rakyat kecil. Jadi eh, boleh dicek ada data-datanya di BPS. Jadi eh, itu harus kita dukung juga untuk harus dilihat juga sehingga Pertamina di satu sisi dengan bisnis-bisnis besar eh, menghasilkan number 141 on the world. Tetapi yang ini juga harus diperhatikan Bu Nike karena itu amal, amal jariah juga. Jadi nanti apa namanya? kotonya itu selalu ada rezeki aja kalau kita berpikir untuk rakyat. Ada aja kalau kita menghadapi kesulitan di hidup ini selalu ada aja solusinya menurut pengalaman saya. Jadi itu tolong diperhatikan uh, juga tadi tuh, sehingga pangkalan -pangkalan itu sehingga uh, pangkalan-pangkalan itu bisa break even point. Termasuk kalau pertasop itu jelas sudah tidak break even point ya. Sudah selalu di bawah impas. Terus yang berikutnya tadi mengenai LNG and carbon capture storage memang ini uh, memerlukan penjelasan yang detail uh, karena memang tadi uh, terkait dengan uh, tren uh, transisi energi untuk 2060 penggunaan uh, CCS itu sudah tren juga uh, kebetulan saya lihat waktu itu, contoh di Pertamina Hulu di Cirebon udah mulai dilakukan. Itu memang udah trennya harus ke sana, biarpun dengan investasi yang sangat besar. Kalau ibarat pembangkit-pembangkit listrik PLN, kalau melakukan itu, mereka akan mengeluarkan investasi juga ratusan triliun. Itu yang menjadi problem juga untuk PLN. Jadi, saya pikir untuk Pertamina udah bagus memulai untuk investasi dengan penambahan. Carbon capture stretch jadi memang uh, tren uh, transisi energi ini juga membuka kita punya uh, paradigma berpikir uh, ini uh, karena khususnya di negara-negara barat dan yang mungkin satu sisi jadi konsumen untuk produk-produk dari Indonesia juga terikat dengan regulasi-regulasi uh, tersebut. Saya pikir itu aja, Bu Dirut. Uh, terima kasih untuk apa yang sudah dilakukan membuat suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia untuk Pertamina sebagai korporat tetapi titip untuk rakyat kecil tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramson. Kalau Pak Ramson sudah bicara amal jariah luar biasa itu. Sudah. Akan ya, dapilnya pekalongan. Iya ya, 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 Santri di sana semua. Iya. Ya. Makasih. Makasih. Baik, silakan kami minta dilanjutkan. Silakan, Pak, dari Fraksi Partai NasDem.